Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perkebunan anggur kawan-kawan. Tentunya ini dengan pruning jenis yang berbeda. Ini apa? Rantingnya ditarik ke bawah, tidak seperti biasa dililitkan ke samping ataupun disisakan dua mata. Untuk kali ini dengan rantingnya dengan ditarikan ke bawah ya. Tentunya dengan jenis yang berbeda juga, pohonnya sudah cukup tua juga ini, lebih dari 20 tahun kira-kira teman-teman. Ini juga masih pakai gunting. Kita lihat lebih dekat. Ya seperti ini kawan-kawan. Ini pohonnya sudah cukup besar dan sudah cukup tua. Nah ini sistemnya T ya, dibikin T. Jadi ini yang ke kanan sekitar 1 meter 20 sampai 1 meter setengah ini panjangnya dari pohon sampai ke sini, dan diambil 3 ranting ke bawah. Kita lihat teman-teman, ini ranting 1, ranting 2 bawah. Nah ini diikat ke kawat, dan ini 1 lagi, 3. Ini untuk mengikatnya seperti ini, seperti ikat rambut ya, diikatkan. Nah ini bekas-bekas yang lama, ini ikat-ikat tali-tali yang lama. Jadi untuk satu pohon ini sekitar diambil 6 ranting, yang ke kiri 3 dan yang ke kanan juga 3. Seperti ini kawan-kawan penampakannya. Kebunnya cukup luas ya, puluhan hektar, bahkan mungkin ratusan dengan berbagai jenis pohon anggurnya. Kita lihat yang belum di pruning. Nah ini sebelahnya belum di pruning kawan-kawan. Nah ini masih banyak cabang-cabang atau ranting-rantingnya. Kita lihat ranting yang lama seperti ini yang lama, dan ini buahnya di bawah seperti ini. Ini karena kemarin petiknya juga sama pakai mesin juga, jadi untuk batang-batangnya ini atau tangkainya nggak keambil, hanya buahnya aja. Karena memang anggur ini untuk dibuat minuman atau wine kawan-kawan. Ini ranting 1, ranting pembuahan 2, dan ini juga yang 3. Buahnya hanya di bawah saja. Ini yang ke atas banyak juga ranting-ranting, tapi ini nanti dibuang semua teman-teman, hanya diambil yang untuk ke bawah aja ditarik. Seperti ini, sama juga yang lama juga ke kanan 3, ke kiri juga 3 yang ditarik ke bawah itu. Ini lagi apa namanya, kita lagi istirahat ya, jam 10 teman-teman, jadi bisa ngambil gambar. Kita lihat lagi yang sebelahnya. Aduh. Ini juga sama, belum di pruning juga. Ini ranting-ranting yang lama, ranting pembuahan, batang pembuahan. Ini buah, bekas-bekas buahnya.
dengan ini, dengan pruning yang lain. Ini dengan disisakan satu mata atau dua mata, kawan-kawan. Seperti ini lebih pendek ya. Dihabiskan cuman disisain satu mata atau dua mata. Seperti ini penampakan perkebunan anggur di New Zealand, kawan-kawan. Dan ini untuk ranting-rantingnya ini dibuang ke tengah, nanti digiling sama traktor sama mesin ya, biar jadi pupuk juga nanti. Ini nanti setelah pruning juga dilepasin kambing. Kemarin waktu belum pruning juga dilepasin kambing, kawan-kawan. Jadi kotorannya nanti buat pupuk. Untuk teman-teman yang tanya pupuknya apa, ini pupuknya hanya kotoran kambing aja. Jadi nanti setelah pasca panen ya, musim gugur, dilepas kambing, terus pruning, setelah pruning dilepas kambing lagi. Jadi kambing ini makan rumput-rumput ini yang hijau-hijau ini, terus kotorannya juga buat pupuk juga, seperti itu. Jadi tanpa pupuk kimia juga. Nah, ini yang belum dipruning, masih padat. Kebetulan hari ini cuaca cerah, panas ya. Hari Sabtu, Sabtu berkah. Nah, ini kawan-kawan sudah mulai kerja lagi. Nah, ini yang sudah di pruning, sudah ditarik ke bawah rapi. Oke kawan-kawan, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan anggur di New Zealand. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.